Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wardana Sport. Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan di bidang olahraga. Setelah kita ketahui bersama, sebelumnya pada tahun 2020 banyak kompetisi olahraga yang ditunda ataupun dibatalkan karena wabah COVID-19. Salah satu cabang olahraga yang terkena dampak hal tersebut adalah bola voli. Bola voli merupakan olahraga yang banyak diminati masyarakat di seluruh dunia. Berikut ini kami merangkum beberapa kompetisi bola voli dunia yang telah diselenggarakan di tahun 2021 ini. Namun sebelum kita lanjut video ini, ada baiknya pemirsa untuk subscribe terlebih dahulu channel Wardana Sport agar channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan informasi yang bermanfaat. 1. Volleyball Nations League. Pada pertengahan tahun 2021, telah digelar salah satu kompetisi yang bergengsi di dunia. Kompetisi tersebut adalah Volleyball Nations League atau PNL. Tahun 2021 ini merupakan gelaran PNL yang ketiga, setelah sebelumnya kompetisi ini bernama Volleyball World League. PNL dilaksanakan sejak tanggal 28 Mei sampai dengan 27 Juni 2021 di kota Rimini, Italia. Diikuti oleh 16 negara yang merupakan tim-tim tangguh di dunia. PNL tahun 2021 dimenangkan oleh Brazil. Di partai final, Brazil berhasil mengatasi perlawanan Polandia dengan skor 3-1. Peringkat 3 ditempati Prancis yang menghempaskan Slovenia dengan skor 3-0. Pemain terbaik dimenangkan oleh Wales de Sousa dan Bartosz Kuret. Kedua ada Olimpiade. Olimpiade sejatinya berlangsung di tahun 2020. Namun karena ditunda sehingga berlangsung di tahun 2021 ini. Olimpiade ini merupakan salah satu ajang bergengsi karena hanya digelar setiap 4 tahun sekali. Cabang olahraga bola voli sendiri berlangsung sejak tanggal 24 Juli sampai dengan 7 Agustus 2021 di Tokyo, Jepang. Tim yang berhasil meraih emas adalah Prancis. Di partai final, Prancis bersaing ketat dengan Rusia yang memaksa pertandingan harus berlangsung selama 5 set. Gelar juara ini merupakan gelar pertama untuk timnas Prancis dalam voli Olimpiade. 3. Men's Norcesa Volleyball Championship. Kejuaraan ini merupakan kompetisi bola voli antar negara di wilayah Amerika Utara. Diadakan sejak tahun 1969 dan berlangsung setiap 2 tahun sekali. Tahun ini, kompetisi berlangsung di kota Durango, Meksiko dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2021. Untuk pertama kalinya, Puerto Rico berhasil keluar sebagai juara. Di partai final, Puerto Rico menundukkan Kanada 3 set langsung. Pemain terbaik dimenangkan oleh Arturo Iglesias. 4. Men's South American Volleyball Championship. Kompetisi ini merupakan kompetisi bola voli antar negara di zona Amerika Selatan. Tahun 2021 ini merupakan edisi ke-34 turnamen ini. Turnamen diadakan di Brasilia sejak tanggal 1 September sampai dengan 5 September 2021. Kompetisi diikuti oleh 5 negara peserta dan menggunakan sistem round robin. Tim yang mengumpulkan poin terbanyak berhasil keluar sebagai juara. Tahun ini juara masih dikuasai Brazil. Dari 34 kali turnamen ini diadakan, Brazil berhasil juara sebanyak 33 kali. Pemain terbaik dimenangkan oleh Bruno Regende. 5. Men's European Volleyball Championship. Men's European Volleyball Championship merupakan kejuaraan bola voli antar negara Eropa. Tahun 2021 ini merupakan edisi ke-32. Diadakan di 4 negara tuan rumah yaitu Polandia, Republik Ceko, Estonia, dan Finlandia. Kompetisi berlangsung sejak tanggal 1 September sampai dengan 19 September 2021. Diikuti oleh 24 negara peserta. Italia berhasil keluar sebagai juara yang merupakan gelar juara ke-7 di turnamen ini. Pada partai final, Italia melewati laga yang cukup ketat saat bersua Slovenia. Pertandingan harus berlangsung selama 5 set.
pemain terbaik dimenangkan oleh Simone Gianelli. 6. Men's African Nation Volleyball Championship. Kompetisi ini merupakan kejuaraan bola voli antar negara di benua Afrika. Turnamen diadakan di Kigali, Rwanda sejak tanggal 7 September sampai dengan 14 September 2021. Diikuti oleh 16 negara peserta yang terbagi menjadi 4 grup. Partai final mempertemukan Kamerun dan Tunisia. Tunisia berhasil menang dengan skor 3-1. Pemain terbaik diraih oleh Mohamed Al-Hadadi. Dan yang terakhir ada Asian Men's Volleyball Championship. Asian Men's Volleyball Championship tahun 2021 digelar di kota Chiba dan Funabashi, Jepang, sejak tanggal 12 September sampai dengan 19 September 2021. Tahun 2021 ini merupakan edisi ke-21. Diikuti oleh 16 negara peserta. Partai final mempertemukan dua negara kuat di Asia, yaitu Iran versus Jepang. Iran mampu menyudahi perlawanan Jepang dalam 3 set langsung. Pemain terbaik berhasil dimenangkan oleh Sabir Kazemi. Sekian untuk video kali ini, semoga terhibur dan bermanfaat. Apabila pemirsa memiliki pertanyaan seputar olahraga, silahkan ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.